saya tak boleh dan tak akan mampu nak ikut cara Datuk Lee Chong Wei. Sekarang macam tu dia level ada tinggi sikit, power memang orang tak ikut. Tapi saya rasa memang masih kontak dengan Lindan. Lindan. Kita akan buat live untuk Olympic final kat China. Betul ke tu? Masa you dengan Datuk Miss Boon, you akan berebut siapa sampai dulu masa training, betul tu? Ya. Yeah. Betul. Paling awal, paling awal Datuk Miss Boon sampai berapa tu? 4:45. 4:45 pagi. Ha? Yes. 4:45 lah sampai. Ya, dia training. Tak, training saya bangun 5:15. Saya lari kat itu Lombok. Ya. Tapi saya tahu di 4:45 sana because saya bangun. Lepas saya jalan dulu, saya nampak ada satu orang macam hitam-hitam lah. Because gelap kan. Dia kat Bukit Kiara, kat itu bus stand sana berdiri. Datuk Miss Boon? Ya. Dia check kita ada lari lah. Dia cakap. Tapi dia tak tahu lah. Tapi kita buat kita benda. Dia cakap nanti sampai court 6:30. Siapa pagi tak masuk, tak bangun jogging meh, keluar. Semua berdiri lah. Ada bangun lah. Dia berkata, hantar, because kita hari kena tulis buku kan. Hantar buku. Semua angkat beg, angkat buku, kasih dia. Pagi you buat apa, dia mau tengok lah. Tak tahu siapa tak bangun. Dia tengok ini buku, dia lepak, dia campak muka dia, pam! You sekarang balik, saya tak mau tengok you. Wah. Oh, dia suruh. Banyak orang kena. Datuk pun ada kena? Ha? Datuk pun kena? Saya tak ada, saya bangun. Saya tiap hari bangun. Ui. Tengok, Ban. Nin. Inilah contoh yang kena ikut sebenarnya. Tiap hari bangun, saya tak kena. 4:45, Ban. Saya tahu dia awal. Lepas saya memang pelangai, selalu saya mau lawan dengan Datuk Miss Boon. Tengok siapa awal lagi. Datuk, boleh tak? Saya saya pernah interview seorang player badminton, dua orang. Saya tak nak sebut nama eh. Saya tanya dia macam mana you all tak boleh berjaya macam Datuk Lee Chong Wei. Saya tanya dia masa itulah. Dan masa tu you masih main. Tahu tak apa jawapan dia? Tak tahu. Sebab saya tak boleh dan tak akan mampu nak ikut cara Datuk Lee Chong Wei. National player cakap macam tu. Saya tak nak sebut nama. Okay. Dia cakap macam tu. Saya tak boleh ikut dan tak mampu nak ikut macam mana Datuk Lee Chong Wei buat. Dia selalu saya ada bangun and panggil macam Rukmi and kawan-kawan bangun. Dia bangun lah first day, second day dia tidur lah. Dia takkan bangun lah. Dia coach me pun tak tengok ke apa. Wah, aku saya ada bangun. Dan satu kali coach me pun datang 4:45. Kena 7:08 pelik tu. Saya tak cakap nama lah. Muku dia cakap tak tulis, tak jawab. Terus muku sampai muka pam. Balik sekarang semua. Maksud? Ui. Itu beza ya pemain nak berjaya kena macam tu. Betul. Kita apa-apa tak kisah badminton ke apa sport itu. More important lah. Ya. Okay. Datuk boleh bagi pandangan kan tentang badminton sekarang? Boleh Datuk? Boleh. Ini okay. Bola-bola kan? Okay, boleh. Okay. Lepas Datuk dah gantung raket kan, kita nampak macam gap player kita sikit jauh lah dengan player-player ranking top 10 ni. Macam Lee Zijia kita nampak lah dia dah ada progress. Tapi overall Datuk tengok macam mana, apakah pemain-pemain ni punya sikap ataupun ada benda lain sebenarnya yang buatkan badminton kita ni agak merosot sikit sekarang? Ya, saya boleh kongsikan memang sekarang badminton kita main single memang ada tahap jauh sikit. Tapi kita tengok secara semakin dekat. And kat itu top 5 player. And tak jauh saja kan. Because kita ada banyak muda-muda player. And itu saya boleh kongsikan secara memang sekarang opponent bukan banyak tough. Saya boleh tengok. Kita boleh kira
satu Japan Momota, the Excelsior and Thompson, Genting, Jonathan, and lebih banyak dari itu memang satu Chou Tianchen. Kita boleh kongsi. Chou Tianchen lah. And masa saya boleh kongsi. Ludu saya same time terkira China kurang-kurang ada 5 ke 6. Betul, betul. Betul lah. Kan kita satu country je kan. Sekarang China tinggal satu. Mungkin saya tengok Sui Ji. Okay. Chen Long saya rasa sudah kurang lah. Okay. Itu saya tengok pandangan saya. And Korea sekarang tak ada orang. Dulu Korea kurang-kurang ada 4 ke 5. Same time kan. Ada So Seung Mo, Park Tae Sang, ada Park Song Hwang, Jung Ji Sung, main single banyak kan. Thailand ada satu. Tak kan. Indonesia kurang-kurang ada 6. Kita dulu ah. Kan? Dulu. Sony, Simon Santoso, Malish Malaki, saya main memasuk. Coach Hendrawan main lagi. Kan? Ada 5 ke 6. China, you tengok. Kurang, paling kurang 6. Kita cakap paling kurang 6 lah. Okay? Kita tengok Chen Hong, Xia Suan Jie, kan? Xi Jinping, kita boleh cakap kan? Bao Junlai, Chen Jing, belum kira bawah main lagi? Itu top main 6. Alia. Bao Junlai. Yes, Bao Junlai. Ada Chen Jing. Kan? Ada Chen Yu. Ada berapa banyak orang. Tapi kira sekarang Zijia tak banyak itu opponent. Kita boleh kongsi. Kita kongsikan kan. Tapi peluang dia memang. Tapi tengok dia apa dia mau. This is more important untuk diri sendiri. This is pun sama saya. Memang tengok apa dia mau. Kan? Tapi sekarang saya rasa Zijia after All England champion. Tengok dia main. Power bank dengan kabel charger. Saya selalu ada cakap dengan coach lah. Coach Hendrawan and support. Dia sekarang dua coach. Dia kan. Kita ada sharing lah. Kongsi apa yang Zijia preparation untuk Olympic apa-apa. I think this satu. Saya rasa Zijia sudah mecut. Apa dia mau dia sudah tahu. Tapi this is more important sekarang in masalah banyak. Untuk saya tengok sparring partner. Macam dulu. Masa. This is satu because dia ada level, ada macam apa, tinggi sikit untuk macam jam juwe. Okay. Tapi, how you want to go to maintain? How to want to go to untuk dia training intensity? This is more important. Macam dulu, saya training master because I tahu mungkin saya training sparring bukan bagus sangat. And, tapi, first I can fikir untuk training program different. Training program different apa? Mungkin 2-1 either itu multi-shuttle. And coach Subok in February, dia membuka itu multi-shuttle, boleh kasih saya lebih agresif and lebih lebih cepat untuk itu speed masa kat court itu. And coach akan fikir itu training program. And sekarang masalah saya memang after itu saya retire, sama juga Zijia. Tapi coach Hendrawan akan buat yang terbaik untuk training program, preparation untuk Zijia. This is satu kita, apa, national team main training program kena fikir untuk for the Zijia. Sekarang untuk saya nampak lah. Untuk saya nampak. You kena satu quality mah opponent training juga. You tak boleh macam satu orang tiap hari juga. Macam kita orang sama juga. Kakak, abang tiap hari makan nasi ayam boring juga. Sama kan? This is a more important how coaches pergi tukar dia mah training program untuk psikologi untuk Zijia. And mungkin doubles. And kita boleh kongsi macam dulu kita main doubles mungkin keluar macam All England masuk semifinal 3 pair masa saya kan ada macam siapa lagi Bang Fuan Hua, Ken Kit Bun Hyong, ada Jakri Fairuz Jakri kan? Tapi lalas kita kalah lah tapi Denmark champion. Ada itu training intensity kan, kita training sama-sama tapi kita punya itu level lebih sama kan, kita ada fight. Sekarang macam Zijia dia level ada tinggi sikit, bawah memang orang tak ikut. Tapi saya rasa memang this is satu untuk kita apa problem lah. How we go to settle orang yang datang ikut dia semakin dekat and training intensity akan tinggi lah. Anim ada kat sini ke ni? Ada? Ada dengar. Okay baik. Tok, saya nak tanya juga. You Datuk, you tak kira orang Malaysia sangat sayang kat you.
Baru-baru last year tu viral, you bagi sumbangan dekat masjid. You viral bagi sumbangan. Ini cara you balas balik jasa peminat-peminat yang sokong selama ni tu. Ya, tak kisah saya cakap orang Islam, orang Chinese, orang India, tak kisah apa orang susah jumpa saya, apa yang saya mampu, saya akan tolong lah. Di sisi satu saya tak kira because kita orang Malaysia kan. Kita orang Malaysia memang mayat agama. Saya tak kisah agama macam orang Buddhis, saja tak ada. And apa yang saya boleh bantu, apa yang saya tahap, saya boleh mampu. This more important because saya satu orang kan. And saya tak boleh buat apa yang saya mampu lah. Macam last 2 bulan masa saya macam beli itu, I think ada tengok itu news kan, orang top itu apa tablet untuk Bukit Bertajam, because saya kampung orang Bukit Bertajam kan. Saya untuk bantu macam orang susah itu. Ada orang marah sebab saya juga, tapi saya tak kisah orang marah macam mana. And saya akan buat apa yang saya boleh, apa yang saya mampu, saya akan buat lah. And memang ada orang macam kat Instagram, Facebook cakap panggil kita metongku talik balik saya main tatoship. Tapi untuk saya, saya okay. Bukan saya buat apa salah pun kan. Tapi untuk saya, saya kena itu untuk rakyat dan untuk saya main kampung orang Bukit Bertajam yang susah itu. Ini apa? Untuk bantulah. Because sekarang tak boleh pergi sekolah kan. Anak-anak, mungkin ada orang, mungkin ada 4 anak. Tapi dia tak ada laptop, tak ada tablet. Because dia tak mampu. And one, apa yang kita mampu, kita tolong lah. Tapi ada orang cakap juga, ada orang marah kita juga. Tapi orang marah, I said, no problem. And yang more important itu, Tuhan akan tahu apa kita buat. Betul. Masih kontak dengan Lindan? Lindan, kita akan buat live untuk Olympic Final kat China. Jadi? Ya, yeah, Olympic single final kita akan live. Olympic single final. Yeah. Di mana? Kita akan di China. Ya, yeah, live China TV. CCTV lah. China TV. Datuk dekat sini ke kena pergi sana? Tak ada. Live untuk internet je. Mana pergi China. Oh, Datuk buat live untuk diorang punya program. Ya. Kita ni Olympic. Itu hari bila? Kau ada orang contact sama saya, panggil saya live macam pergi komen untuk Olympic. Masa saya sudah full kat China. Jadi dah agree dulu kat sana lah. 3 bulan lepas sudah sign. Yes. Wah, ini scoop. Scoop. Untuk semua match single ke ataupun final je? Untuk final, and after final kita akan buat show juga untuk kita punya social media itu, social media China. Ini semua Lindan punya recommendation ke macam mana? China recommendation. TV China lah. Ya. Tok, nak tanya satu soalan lah Tok, boleh tak? Boleh, tu tanya 10 soalan boleh. Okay, baik. Soalan nombor 1. Ya. You pernah marah sama wartawan tak yang pernah tanya you soalan macam you tak suka? Ada. Okay, bila tu? Siapa? Tak tahulah. Tak payah sebut lah, okay. Ada 1,700 orang tengok ni. Okay, dah. Bila tu? Ha? Apa soalan dia tanya? Soalan tanya itu memang itu negatif memang lah. Okay. Memang you marah terus ke ataupun lepas PC you marah? Tak ada marah, tak jawab saja. Macam tak dengar. Okay. Okay. Tok, saya tak mau tanya pasal badminton Tok. Ya, boleh. Euro. Hey, alamak, bola. Pilihan ni Tok. Pilihan England. Premier League mayat kan. England sama? England lah. Nah, tengok. England lawan final. Final ah. England final tu. Final. Dia lawan Denmark tough lah, tapi 50-50 lah. Denmark
Maya semangat juga sekarang. Form. Tengok dia main. So final England dengan Italy. Spain. Spain. England Spain baik. Spain. Ha. Aku dulu Portugal ni boleh tukar tak ambil England? Portugal dah out boleh tukar ambil England tak? Baik kau ambil tu. Sebab team ni. Memang masa dia start main memang suara tak boleh berdang. Because dia telah benang last year. Last kali Euro Cup. Teruk lah Portugal. Portugal lah. Tapi England memang tahu ini tim memang bagus. Tengok kan. Tapi selalu England tim bagus selalu kalah. Tapi ini kali England boleh pergi final tu. Boleh lah. Semangat lah dia tengok. Boleh, boleh. Tapi final belum tentu menang. Itu saja. Abang, saya cakap ini 3-3 kan. Abang, kakak ni semua abang kakak saya kan. Selalu tanya saya soalan. Kan? Saya boleh tanya soalan balik tak? Oh, ya. Boleh, boleh. Alamak. Boleh. Apa tanya ni? Halim. Okay. Oh, pandai ya. You selalu tanya soalan. Soalan setiap hari tanya saya mau interview, kan? Soalan saya. Boleh tu, tapi ini ada 1,600 tu. Soalan tu dia okey tu. Okey, kita tanya memang okey. apa dia? Satu orang lah. Satu orang jawab. Ha. You rasa, you interview all the athlete in Malaysia, paling susah siapa? Okey, senang soalan tu. Senang. Jawab dulu. Gaban, jawab dulu, gaban. Tuk, so, kalau I jawab bukan atlet tapi coach boleh tu eh? Ah boleh. Dato' Miss Boon. Okay. Kakak? Saya. Oh ini kena badminton tak kan? Tak ada. Okay. Dato' kot. Kena masa pula dekat airport. Jangan tak. Airport. Tong wei saja. Jangan dapat satu kod lagi belakang ke kod pula. Dia takut. Datuk Chong Wei lah, Datuk Chong Wei sebab masa tu ingat lagi dekat airport, rasa masa tu game apa saya tak ingat lah. Datuk kalah balik. Oh Datuk lari tak nak interview. Maybe kot. All England. Kalah first round. Tak nak interview, kita tunggu Datuk dah pergi balik ikut jalan lain. Oh itu cakap susahnya nak interview. Itu kena ikut mood lah. Kalau interview Datuk kena ikut mood lah. Tapi sekarang dah tahulah. Mula-mula dulu baru jadi reporter tak tahu kan. Okay. Itu bukan lari. Lari. Okay. Abang. Okay. Saya bukan badminton lah. Saya paling susah dulu saya interview. Dia dah meninggal lah. Dah pass away. Coach pasukan Perak dulu. Masa first term dia dengan Perak, Karl-Heinz Wegang. Saya susah nak interview dia. Saya pernah kena maki dengan dia. Sampai story saya kena maki tu, ada reporter surat khabar tulis, besok keluar surat khabar. Lepas tu Persatuan Bola Sepak Perak, Wegang semua minta maaf lah. Saya ingat saya kena maki tu. Masa tu dekat, saya tanya soalan tu yang legit lah. Soalan soalan yang memang related to football lah. Okay. Tapi saya kena maki kau-kau punya masa tu dekat. Saya ingat lagi dekat stadium Paroi, Seremban. Saya kena maki, kebetulan masa tu ada reporter newspaper. Ada seorang, siapa lah, saya tak ingat lah. So dia tulis story tu besok tu dekat paper. Masa tu saya kerja dengan Alim lah. Kat TV3. Okay. Itu moment memang saya ingat lah sampai bila saya jumpa dia balik, saya tanya masa dia hidup lagi lah. dia tak ingat kot benda tu. This is a paling susah kan? Paling susah and interview. Paling susah, paling. Kan, bang, betul tak? Bang. Betul. You paling senang, you paling suka and just enjoy an athlete and just coaches apa-apa. Terbalik pula lah. Oh, yang paling best lah. Alamak, banyak kan? Tak best kan? Tak best lah. Best, sekarang best. Sekarang best tadi you cakap tak best kan? Bukan tak best lah, susah, kena maki, kena marah. Susah sikit lah masa itu lah. Kena marah. Siapa lah? Sekarang paling suka. Siapa yang senang? Banyak sangat kot. Raja Gopal. Yang paling, okay, saya beritahu satu dulu lah. Ada Datuk Raja Gopal. Ya, okay. Oh.
Kakak? Yes. Saya, kalau saya paling senang eh? Paling senang. Senanglah. Yalah, berapa kali nak cakap penampar kan. Kau je cantik. Aduh. Tak sebab kau cantik tapi pekak. Nak cari yang senang tu macam banyak rasa orang. Ah, so far Datuk Mintin kot, kawan. Siapa? Senang. Daripada dia setiausaha. Daripada setiausaha, lepas tu dia naik sampai dalam SU FAM jadi presiden semua. Okey lah, senang, senang tak? Okey. Dan abang? Oi, saya ramai sebenarnya sebab okey, saya masa saya dekat ASO, saya jarang keluar. Saya banyak duduk studio. Dulu saya interview Datuk Chong Wei masa program Cafe Sukan dengan Rizal Hashim. Ya, ya. Kalau Chong Wei masih ingat lah. Masa tu ada buat buku, apa nama buku tu? You punya buku lah. Ya, ya, ya. Dia sebenarnya, interview yang paling senang ni adalah interview atlet yang atlet Malaysia lepas dia menang apa-apa tournament. Ha, itu biasa, itu luar biasa. Itu memang paling happy. Itu apa? Paling senang dan paling paling cepat dia boleh dapat reaction. Dia buka, dia happy. You rasa macam senang sangat nak interview dia. Everyone atlet yang lepas menang tournament paling senang nak interview lah. Everyone yang menang. Ya, tapi ini kita sambung lagi lah. This is a normal lah kan. This is for the atlet. Ini semua normal. It's masa kalah. Senang. Tapi kasih-kasih. And satu macam lulus memang tanggungjawab berat. Kan? And ang reporter semua mau news and dia tanya itu soalan kadang-kadang itu mau jawab tak tahu macam mana mau jawab kadang kan confuse okay, soalan itu mau jawab itu and public kan and this is kita lah biasa lah kan tapi bang semua kakak sudah beberapa tahun kat Malaysia Madrid and memang sudah tahu kita punya pelanggan kan kita and memang masa kita tahap tinggi itu memang tanggungjawab memang berat lah. Kecuali saya kan mau tahan satu badminton team and juara dunia kan. World number one. And, memang bukan senang lah. Tapi memang betul. Kan cakap-cakap itu tanya soalan. Kena betul-betul lah. Kan, kita jawab satu salah aja. Bukan yang Abang Hamtam. Rakyat Hamtam kita. Itu lah. Yeah, yeah. Kita mau, lebih mau strong lagi lah. Bukan senang. Kan. Itu kita masa benang memang abang tanya kakak tanya mas soalan senang mau jawab oh you next time masa kalah betul. Tanya kita kalah apa kita tahu masa itu masa depan macam mana kita mesti confuse macam depan macam mana memang kita continue